Bacaan ayat dan Al-Quran, janganlah kalian diam agar mendapatkan kebenaran. Pada sepuluh ini, kami silakan. Dan itu sih berapa ya, mungkin bisa mengerti teman-teman nih, kali aja dari kata kesibukan di organisasi itu gimana sih mengenang bahwa tetap keringan kesempatan. Kalau saya sendiri masih susah, apalagi kalau kesibukan kuliah sama padahal kan saya punya dinas nanti, kalau membacakan itu jangan hanya buat uang saja, tapi makan waktu juga karena nah, benar banget juga. Cuma kadang saya tadi juga mengatakan yang semangat ketika ini semangat. Hal ya, kalau saya lihat ya, kalau orang yang taktinya sih tentunya agak kadang puas gitu ketika ini semangat. Benar gitu kan? Iya, jadi kalau kita sama ya, jangan-jangan problem aja di tempat yang sekarang di sini juga sama nih, masih kadang males, stres di rumah, apa gitu, benar ya? Oke, mungkin itu ya kita semua bisa tetap semangat untuk pendidikan dengan berat. Pas banget ya, habis ini kita bakal dulu di Bukesi, mulai insya Allah bakal menambah semangat kita untuk tetap pendidikan di semangat. Baik, kalau gitu langsung aja acara kita. Pendidikan yang dulu sama kita, kalau kamu, kan? Kepada Ustaz Ali, kepada tempat kami. Assalamualaikum.
Yang lama dan yang baru, panitia pada makan dan adik-adik semua mengusulkan kepada kita pada malam ini adalah malam satu malam yang berkah, maka malam yang pada lumrahnya kita tapi sekarang kita mengaji. Orang mengaji itu kalau istilahnya ulama, orang ngaji itu adalah orang yang majelis ilmu yang seperti ini kata ulama adalah majelis taman surga. Sekarang kita sampai duduk di sini, ini 10 orang yang sedang pergi menuju surga. Artinya dalam hal ini ketika sampean pergi menuju surga, berarti ini adalah taman surga. Alhamdulillah kita pada malam hari ini belajar bersama tentang dasar-dasar ilmu al-Qur'an. Saya diminta oleh panitia membuat judul itu. Tapi tidak tahu cocok ke bandar. Tapi tadi judulnya apa? Pendidikan ilmu dengan Al-Qur'an. Kok kejauhan antara yang diminta dengan judul yang disampaikan sekarang. Tapi tidak apa-apa, nanti saya sampaikan yang ini sampai baca saja. Ya, yang terakhir saja. Kalau ada sejarah perkembangannya yang diminta itu, akan membumikan Al-Quran. Nah, membumikan Al-Quran adalah juga kehidupan di kampus. Tema yang ada di depan kita ya. Apa itu membumikan Al-Quran? Orang itu kalau ingin mau membumikan Al-Quran itu ada tangganya. Tidak serta-merta orang bisa membumikan Al-Quran. Harus ada tangganya. Ya, tangga yang pertama itu adalah membaca. Karena istilah membumikan Al-Quran itu adalah tasikan makna isi kandungan Al-Quran itu yang namanya membumikan Al-Quran. Tapi tidak mungkin orang bisa membumikan Al-Quran kecuali dia terlebih dahulu membaca. Maka Al-Quran turun pertama kali
dengan alamnya sebelum saya menyampaikan materi, kok banyak sekali kenapa? Beda dengan yang kemarin. Oh, ada yang ditambah. Banyak sekali, tapi tidak praktek. Nanti tidak berkurang, terus sampai selesai. Saya ingin tanya, apa motivasi kalian itu ikut KM ini? Pertanyaan dasar. Apa motivasi kalian itu ikut KM ini? Ada yang bisa menjawab? Saya minta satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Jadi pertanyaan motivasi ya, untuk bergabung di UKTP ini yang pertama ingin menjaga hafalan karena ya sudah saya juga lulusan Fakultas dan terjaga sama program di Bandung sekarang untuk lebih solid di Bandung sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ada saya tunjukkan dapat satu apa motivasinya masuk di gabung di KMTG takdir. Ayo yang paling empat saya takut. Ayo apa motivasinya? Ya. Al-Qur'an ini memang penting ya. Kalau tadi Mas Reza ingin menjaga hafalan, tapi yang sebelah dari Ahwat itu ingin mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an karena nanti ketika masuk surga itu sejauh sebanyak mana dia membaca Al-Qur'an di posisi itulah dia akan duduk di singgasana. Ya. Iqra' wa rattili kama turattil fi dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir suratin taqra'uha. Bacalah nanti ketika di akhirat itu Al-Qur'an ya itu dibaca oleh orang yang paham ya. Naik ke tangga berikutnya kalau hafalannya satu juz ya barangkali paling bawah, dua juz ya naik satu tangga lagi terus ke atas. Makanya kata ulama tangga di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Qur'an.
Berarti ada berapa? Ayat dalam Al-Quran berapa? 6236. Ya. Kalau sampai datang 37, berarti naik tangga ke 3236. Kalau hafalnya 32 juz, ada? Hah? Adakah 32 juz? Tidak ada. Berarti tidak dapat tangga. Nah, dari itu yang saya hormati, kita ini yang pertama kali ketika hendak masuk dan bergabung di UNTIK, yang paling utama dan yang pertama itu adalah niat yang baik. Niat karena Allah. Catatlah, yang pertama itu dan yang utama itu adalah niat karena Al-Quran itu tidak boleh dicampur aduk dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau niatnya tidak baik, maka Al-Quran itu yang Al-Quran itu akan memberikan laknat kepada orang yang niatnya. Yang pertama adalah lulus karena Allah. Nah, dari sekarang kamu harus memperbaharui niat bahwa masuk ke UKMTG, kamu mulai menghafal Al-Quran. Ketika kamu sudah niat masuk menghafal Al-Quran, maka niat utamanya adalah lulus karena. Selebihnya itu Allah yang akan datang. Selebihnya Allah yang akan datang. Diutamakan niat karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidina Umar, innamal a'malu bin perbuatan-perbuatan yang baik harus didasarkan dengan ya. Kalau sudah hafal menjaga harus. Kalau yang belum hafal ingin hafal harus. Tapi niatnya harus karena Allah. Kenapa orang yang hafal Quran itu, orang yang punya hafalan Quran itu, orang yang mau menghafal Quran itu harus punya komunitas, harus membuat lingkungan atau tempat. Lingkungan itu lingkungan Al-Quran. Karena godaan Al-Quran ini amat sangat berat. Di mana beratnya? Beratnya itu adalah konsisten. Beratnya di mana? Konsisten. Karena orang untuk konsisten itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan.
Ya, orang untuk konsisten itu untuk perjuangan, untuk pengorbanan. Al-Qur'an itu harus diperjuangkan. Sampai yang punya angan-angan tinggi tapi tidak pernah memperjuangkan, itu sudah tentu salah. Sampai yang punya cita-cita besar, ingin hafal Qur'an, ingin bisa dapat beasiswa, ingin menjaga hafalan, ingin mendapatkan syafaat Al-Qur'an, tapi tidak bisa memanajemen waktu, tidak bisa meluangkan waktu, tidak membuat bid'ah lingkungan bergabung kepada tempat yang nuansa dan ritmenya dengan Al-Qur'an, maka jelas dan itulah pentingnya. Yang pertama adalah fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah niat, maka pasrahkan kepada Allah. Cita-citamu sampai tahu di aras tertinggi sana, tapi ragamu harus terus bergerak untuk sampai kepada aras di atas. Dan kita memiliki Al-Qur'an itu tidak mungkin datang kepadamu kemudian sampai apa kita. Ya. Al-Qur'an itu butuh perjuangan. La yawma illa ma'ati Ibrahim. Tidak ada hari kecuali mengulang hafalan Al-Qur'an. La yawma, tiada hari kecuali bersama menghafal atau mengulang hafalan Al-Qur'an. Itu menjadi apa, mutu hidup orang yang hafal Qur'an. Al-Qur'an khairu jalis. Al-Qur'an khairu jalis. Al-Qur'an adalah sebaik-baik teman. Kalau sampai yang teman, ya, saya analogikan. Kalau sampean punya teman, kemudian sampean curhat ke teman sampean itu, seperti sampean mengucapkan kepada batu. Paham maksud saya? Sampean curhat kepada temanmu seperti kamu mengucapkan kepada batu. Artinya, dia selalu mendengarkan tanpa protes. Itu teman setia. Jadikan Al-Qur'an seperti itu. Setiap hari lidah kamu itu membaca Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an itu protes sampai. Maksudnya apa? Kalau sampean itu meninggalkan sesuatu, pasti sesuatu itu akan menjadi rusak. Saya punya masker, saya tinggal di pojokan sana. Seminggu kemudian ini akan sudah berubah warna. Saya punya buku, saya tahu di atas ada orang yang menyentuh, dia akan banyak yang
semua hal yang penting dan itu pasti bisa. Kecuali Al-Qur'an. Kalau kamu yang meninggalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu melaknati kamu yang rusak. Kalau kamu meninggalkan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang rusak, tapi dirimu. Kalau sampean tidak pernah membaca Al-Qur'an, ya, makanya disebutkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, maka rumah itu seperti rumah yang roh. Ya, oleh karena itu maka jadikan Al-Qur'an itu teman yang setia. Sampean baca terus, jangan sampai Al-Qur'an itu protes. Baca terus, jangan sampai Al-Qur'an ini protes sampean. Kalau sampean sudah protes oleh Al-Qur'an, berarti sampean sudah bisa. Karena sampean meninggalkan Al-Qur'an. Makanya orang yang hafal Quran itu yang paling berat bukan menghafalnya, tetapi menjaganya. Menghafal Quran bisa jawab Quran, tetapi menjaga hafalan Quran harus meluangkan uang. Yeah. Apa syafaatnya Al-Qur'an? Lalu saya akan menjelaskan tentang metode menghafal Al-Qur'an bagi orang yang sibuk. Yeah. Metode Al-Qur'an bagi orang yang sibuk. Apa syafaatnya Al-Qur'an? Syafaatnya Al-Qur'an itu adalah syafaat Al-A'zham. Syafaat yang paling tinggi. Syafaat selain Al-Qur'an itu sampean jatuh ke dalam neraka baru dapat syafaat, ini dikatakan masuk surga. Paham gak? Kalau orang dapat syafaat selain syafaat Al-Qur'an, dia masuk ke neraka dulu. Masuk ke neraka. Setelah di laundry, kotorannya sudah hilang, ya, dapat syafaat, kira-kira kurang bersih tinggal dikit, dapat syafaat, maka cepat-cepat langsung disiram pakai BG. Saya analogikan ya, banyak maksudnya, ya karena banyak ini. Dan menggunakan bahasa yang paling mudah untuk dipahami, ya. Jadi anak maba ya, maba semua kan. Ya. Jadi kalau syafaat selain Al-Qur'an, syafaat selain Al-Qur'an itu apa saja? Syafaat Rasulullah, syafaat amal soleh, syafaatnya orang tua. Jadi banyak syafaat, ya. Itu semua, kalau kamu dapat syafaat itu, kamu masuk neraka. Ya. Dosa kamu 500, syafaatnya cuma 250. Berarti 250-nya kemana? Ya di laundry dulu itu. Hah? Di laundry. Laundry-nya belum selesai, kok sampean sudah dapat syafaat diadukan oleh amal kamu. Kemudian
deterjen yang paling ampuh datang namanya deterjen syafaat. Ya, stres hilang semua baru diangkat keluar masuk sur. Tapi kalau syafaat Al-Qur'an itu kebalikannya. Kamu sudah diponis masuk neraka, Al-Qur'an datang. Mana mungkin neraka itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Kita mau membakar alam Allah. Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Maksud Al-Quran ini pantas dibakar, kalam Allah itu dibakar oleh makhluknya Allah. Ya, pantas. Jadi, tidak bisa. Kalau kamu sudah dapat syafaat dari Al-Quran, maka ketika kamu diponis masuk neraka, misalkan, ini misalkan analogi ya, bukan cerita asli, ini analogi. Kamu dapat syafaat Al-Quran, tapi diponis masuk neraka, misalkan. Ini mau jatuh, Al-Quran datang. Istilahnya syafaat Al-Qur'an itu adalah syafaat yang menghalangi masuk ke dalam neraka. Tapi kalau syafaat yang lain, ketika kamu masuk neraka dapat syafaat, ya, maka didatangkan deterjen syafaat itu, kamu langsung ya. Ya, itu perbedaannya syafaat Al-Qur'an dan syafaat Al-Qur'an. Syafaat Al-Qur'an dengan syafaat yang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Qur'an, kembali kepada yang pertama adalah niat tulus, ya, hanya karena Allah. Lebihnya itu kata wakal alam. Kemudian bagaimana ketika kita hendak menghafal Al-Quran, bagaimana kita ketika kita hendak menghafal Al-Quran, yang pertama dan yang utama niat lurus kepada Allah, kemudian dilanjutkan minta doa kepada orang tua dan ibu. Jangan sampai kamu menghafal Al-Qur'an itu tanpa ridho orang tua dan tanpa ridho dari ibu. Itu tersambung pula ketika kamu menghafal Al-Qur'an harus punya guru yang kamu setorkan hafalan. Jangan kemudian menghafal Al-Qur'an sendirian, moro-moro hafal sendiri. Guru saya pernah cerita, guru saya namanya Syekh Nabi dari Mesir. Beliau ceritanya begini. Ada anak sejak kecil menghafal Al-Quran. Kurang lebih dia sudah khatam 10 tahun kemudian. Dia khatam Al-Quran itu tanpa setorkan kepada orang lahirkan. Tapi dia belajar sendiri. Otodidak. Suatu ketika oleh seorang guru ditanya, kamu hafal Al-Quran? Ya, kepada siapa kamu menghafal Al-Quran? Saya menghafal sendiri. Coba baca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ada satu kesalahan yang sangat fatal, yaitu meninggalkan satu kalimat. Maka anak tersebut ketika mengembalikan satu kalimat itu, waktu yang sangat lama. Bayangkan dalam 10 tahun dia menghilangkan kata diri.
engkau lemah sekali untuk mengembalikan kata ini biasa diucapkan oleh lidah di maka sambil saya contohkan analogikan lagi kalau orang tua kita dulu baca Al-Quran itu surah ada yang baca surah ya kan rohnya agak bengkok ketakik karena sudah terbiasa mereka berapa tahun itu? Kalau umurnya sudah 70 tahun itu kalau dilatih diajarkan untuk membetulkan itu butuh waktu yang sangat amatlah lama. Makanya menghafal Al-Quran itu harus punya guru yang menerima stok. Sini ada ya. Nah, itu harus ada stok, jangan cukup tidak. Ya, stokkan kepada temannya, ya atau simakan istilahnya. Hafal 15 juz dari 15 juz itu setiap juznya ada kehilangan satu kalimat. Kalau 15 kalimat itu harus mengembalikan berapa tahun? Karena lidah ini sudah terbiasa hilang untuk mengembalikannya juga maka harus nyambung. Yang ketiga, kalau menghafal Al-Quran itu harus punya keinginan yang kuat dengan ikhtiar yang kuat. Keinginan itu azam namanya. Azam itu apa? Keinginan itu ada dalam jiwa. Saya ingin makan nasi, tapi kalau tidak masak, tidak mungkin bisa makan. Saya ingin mie, kalau tidak beli, tidak mungkin bisa makan mie. Nah, itu namanya keinginan, itu istilahnya dalam bahasa Arab, namanya azam. Kalau sudah azam, maka harus ikhtiar itu. Usaha. Kalau sudah usaha, maka usahanya itu harus dimanajemen. Ya, waktunya harus sudah terkontrol. Oh, habis maghrib saya harus mengulang hafalan dari halaman sekian ke sekian. Oh, habis subuh saya dari sekian harus terkontrol. Manajemen waktu. Inilah orang yang hafal, orang yang tidak menghafal Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah metode menghafal Al-Qur'an bagi orang yang sibuk. Sampai sibuk kan? Pagi. Dan sore malam sudah capek. Karena saya merasakan sendiri datang setengah nyampe kampus jam 7 atau jam 4 selamat tambahnya ada sampai jam 8 kalau saya pulang nanti jam 3 kalau masih ada kerjaan pulang sampai malam. Kira-kira kapan waktunya untuk membaca Al-Quran dan menghafal? Nah, di sini saya ingin menjelaskan teori. Ini sekedar teori. Teori itu bisa jadi bisa Anda lakukan, bisa jadi tidak bisa. Atau boleh jadi kamu bisa berinovasi dengan teori. Apa teorinya? Teorinya itu adalah taqlidul mubtada'. Sedikit menghafal. Teorinya ada ya,
sedikit menghafal, memperbanyak mengulang, ya, sedikit menghafal, sedikit menghafal, banyak mengulang, konsisten dengan waktu. Ya, teorinya ini. Sedikit menghafal, banyak mengulang, konsisten dengan waktu. Contohnya, ketika sampean pergi ke kampus, kira-kira di kampus ada kesempatan 1 jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Atau kalau kuliah itu masuknya dari jam 7:30, 2 SKS, jam 9 selesai. Dan jam 9 selesai. Dan tidak mungkin langsung masuk. Biasanya 9:30 baru masuk. Kalau Anda menggunakan 1/2 jam itu untuk menghafal, tentu saja minim untuk mendapatkan hafalan yang baik. Maka boleh Anda menghafal di waktu yang luang dengan menghafal 1, 2, 3 ayat saja. 1, 2, 3 Ketika ada waktu luang lagi, maka ayat tersebut terus berulang-ulang, kemudian menambah hafalan kembali 1, 2, 3 ayat. Kurang lebih hafalan sampean kalau maksimal itu 5 ayat dalam waktu 1 jam, hitungan istirahat 1 jam itu sudah 10 ayat. 10 ayat itu terus diulang-ulang sambil mengulang hafalan yang hidup. Makanya teorinya adalah sedikit menghafal, banyak mengulang, konsisten dengan waktu. Beda halnya dengan ketika sampean hidupkan di sini dalam jangka waktu 5 bulan. Konsen dengan berhubungan hafalan, insya Allah Anda sudah mendapatkan 3-5 juz, bahkan 10 juz. Tapi tidak punya aktivitas yang lain. Tapi ketika aktivitas yang lain serta dalam perkembangannya, kita sangat mustahil. Sampai ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa cepat selesai hafalan Quran. Maka teorinya untuk mendapatkan hafalan yang baik, hafalan yang sesuai dengan target itu adalah sedikit menghafal, banyak mengulang, dan konsisten dengan waktu. Berikutnya, silakan. Membumikan Al-Quran. Apa itu membumikan Al-Quran? Saya kira cocok sampai menggunakan membumikan Al-Quran yang pertama itu motivasi terhadap bagaimana sampai itu membumikan Al-Quran. Tapi tidak apa, membumikan Al-Quran itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai dari kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Falyatafallah ahlakul. Maka berakhlaklah
dengan akhlak Al-Qur'an. Rasulullah itu pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, itu pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang Nabi Muhammad. Apa sih yang Anda ketahui dengan Nabi Muhammad? Seperti apa Nabi Muhammad sebelumnya? Ketika disifati Nabi Muhammad itu seperti apa? Kalau orang yang mengenal disifati Muhammad Sugiono Toko Lucu Bomi, misalkan Muhammad Lucu Joyo itu Bomi yang pindah. Tapi ketika Nabi Muhammad itu ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, maka Sayyidatina Aisyah jawab, karena akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlak Al-Qur'an. Bahasa lainnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an yang kalau pengen tahu isi kandungan Al-Quran, dia tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian menempatkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Al-Quran itu kan kalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang sifatnya tinggi itu dijadikan membumi di dataran kehidupan kita, menempatkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudzu riba, maka riba. Ya. Kemudian la tasrifu. Layak terpak untuk bako, jangan suka apa namanya caksus, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, jangan suka riba, ya. Jangan suka sungkan pada orang lain, ya, karena dinyatakan nak sungkan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ini menempatkan Al-Quran sebagai panduan. Jangan dijadikan Al-Quran itu sandaran untuk hidup. Apa bedanya? Sandaran untuk hidup itu adalah balik Al-Quran ulama dulu itu disifati tahayyarahum qalu billahi wa laisa ala al-aqil. Orang dahulu itu dipilih sebagai imam ahli dalam bidang Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, bukan menjadikan Al-Quran sandaran untuk hidup. Al-Quran sudah melarang wala tashtaru bi ayati wala tashtaru bi ayati illahi kedua yang menjadikan Al-Quran sebagai ritme kehidupan sahabat yang selalu menemani secara berkualitas. Semuanya berpedoman kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai teman yang terus berada dalam jiwa kita. Baik membacanya, baik mentadaburinya, baik implementasi
langkah yang pertama adalah membaca, ya, melantunkan ayat-ayatnya di tengah-tengah, ya, meluangkan waktu untuk membaca, ya, meluangkan waktu untuk membaca. Bagaimana mungkin kita ini mampu mengimplementasikan Al-Quran kalau kita tidak pernah baca Al-Quran? Betul kan? Kita mengatakan mari kita membumikan Al-Quran, tapi kita tidak pernah baca Al-Quran. Apa tidak bohong? Itu adalah kebohongan yang besar. Kedua, menghafalkannya jika mampu dan mengulang hafalan secara konsisten. Kenapa saya menggunakan menghafalkannya jika mampu? Ya, karena orang membumikan Al-Quran itu tidak apa namanya, tidak semua orang yang hafal Quran, tidak harus hafal Quran. Orang yang tidak hafal Quran bisa mengimplementasikan apa namanya nilai-nilai dulu kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, mentadaburi makna-maknanya seraya mengambil hikmah dari setiap ayat-ayat. Membaca Al-Quran sekaligus mentadaburi, memahami. Ya, itu adalah langkahnya. Ini ada tangganya untuk membaca, menghafal jika mampu, baru memahami. Sampai kalau mengatakan memahami Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak dibaca, apa yang perlu dipahami? Jangan-jangan bukan Al-Quran. Jadi harus ada tandanya. Baru yang terakhir adalah setelah membaca, menghafalkan jika mampu, kemudian memahami mentadaburi, baru kemudian mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Al-Quran. Kalau tidak demikian, tentu saja tidak mungkin. Kalau kita mengaitkan dengan tema kita pada malam hari ini, karena ini maba, konteksnya tentu saja adalah karena ini adalah UKM TV yang membuat lingkungan untuk Al-Quran, maka yang pertama ini adalah paling ujian membaca dan menghafal. Caranya bagaimana? Membaca Al-Quran harus meluangkan waktu, ya. Mengulangnya harus meluangkan waktu. Tidak ada hasil yang sempurna kecuali dengan usaha yang sempurna. Saya kira itu. Terima kasih. Moga dilanjutkan dengan tanya. Ya Allah, alhamdulillah. Dari informasi yang dijawab sangat bermanfaat. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami buka dua pertanyaan kawan dan dua pertanyaan dijawab. Setelah empat pertanyaan dijawab, waktunya sudah jadi cukup empat pertanyaan. Dari awal dulu mungkin bisa katakan. Ya. Tolong menerapkan etika bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Nisa Tulisa ini dari Fakultas Ekonomi Bisnis seperti Ekonomi Semangat. Fakultas yang bisa bertanya, apakah kita itu belum punya keinginan untuk investor atau fakultas sendiri? Apakah kita perlu punya keinginan untuk melakukan tindak gerbulan setiap hari? Lalu lebih penting mana, beres untuk kata atau beres untuk menguatkan? Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, jadi pertama pertanyaannya, apakah perlu untuk membaca Quran di dalam tiap hari? Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih bagus mengerjakan hafalan yang lama lebih bagus meneruskan bacaan Quran sampai di khatam 30 juz atau mengerjakan hafalan lama? Oke. Ini pertanyaannya melihat pada situasi dan kondisi. Kalau sampean dalam kondisi saat ini tidak menghafalkan Al-Quran, ya, maka sebaiknya membaca Innalillah itu ditinggalkan. Memang membaca Al-Quran dengan Innalillah itu ada dua pahala yang dapat. Melihat itu pahala, membaca. Tapi kalau menghafal, itu menghafal saja, tidak melihat, itu yang dapat bacanya saja. Ya. Nah, kalau sampean ini orang yang sedang menghafal Al-Quran, tentu saja diprioritaskan menghafalnya atau mengulang. Kalau sampean bukan orang yang hafal Quran, maka afdolnya membaca dengan melihat kata pahalanya. Atau begini, orang yang sudah hafal Al-Quran sudah kudus dan sudah lancar, maka itu juga bagus membaca dengan melihat. Karena mendapatkan dua, membaca yang dapat, melihat juga. Itu yang dilakukan oleh Hamzah Asyidah. Imam Hamzah Asyidah. Kalau sampean masih dalam situasi kondisinya sampean masih meningkatkan hafalan, tentu memprioritaskan hafalan. Karena kalau kamu baca, ini kok dilarang meninggalkan hafalan? Ya, ya tentu hemat, walaupun sama-sama mendapatkan pahala karena yang dilihat adalah prioritas. Sampai baca Innalillah dengan mengatakan, sampai mau mengatakan atau mengulang hafalan yang dulu, ya. Sambil juga di waktu-waktu yang tertentu sampai memutuskan. Tapi tidak ada istilahnya mengedepankan cepat khatam, tapi hafalan ditinggal. Tidak baik. Bukan berarti tidak benar, tidak sesungguhnya. Baik, apa yang menjawabnya? Selanjutnya, satu pertanyaan lagi untuk apa? Bisa mengangkat tangan. Saya ingin tanyakan adalah apabila seorang itu tidak
sebelum kami memasang, tapi sebelumnya selama ini adalah selalu menurutkan mengajak orang-orang. Kita meninggal, seorang itu meninggal dalam keadaan sebuah kita, apakah cuman kata itu masih berlaku padanya, dan apakah ada dari yang mengikuti dengan pengalaman sekarang. Terima kasih. Baik, bisa saya lanjut pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah selama hidupnya membaca Al-Quran, tapi kemudian di akhir ayatnya dia sujud kepada imam, apakah dia tetap tidak bersyukur? Itu hak prerogatif Allah, bukan hak saya. Jadi kalau bertanya, kita ini tidak tahu, makanya dan doa sehingga kita ini memakan dalam bahwa iman dan kita tidak tahu kalau mengatakan vonis orang yang mati dalam proses itu kalau sudah jelas-jelas dia saling membunuh ya itu sudah jelas. Tapi kalau ada orang suka melakukan maksiat, tapi di akhir hayatnya kita tidak tahu. Kita ini kan tidak tahu. Jangan-jangan ketika dia melakukan maksiat, baca belakangan, kemudian dia mati, dia dalam kondisi baca, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau seperti mati itu, gambarkan ya, orang yang perang sama materi, makanya dalam Al-Qafir wal-Maktun, nah, orang yang mati dan yang nanti akan masuk neraka. Tapi begini, yang ingin saya tegaskan itu, kalau orang itu mendapatkan syafaat, kalau orang itu mendapatkan syafaat Al-Qur'an, tapi dia divonis masuk neraka, maka Al-Qur'an yang menghalangi. Boleh jadi, ada orang yang sangat cinta membaca Al-Qur'an. Oh, dilalah. Dia mati menurut kita itu mati dalam kondisi yang tidak baik. Kalau Allah sudah memberikan syafaat Al-Quran kepada orang tersebut, dia tidak masuk neraka. Jadi Al-Quran itu yang menghalang. Kalau pertanyaannya tadi orang yang mati suruh kalau imam, apakah masih mendapatkan syafaat Al-Qur'an saya bisa menjawab hanya Allah yang saya bisa menjawab kalau orang itu sudah mendapatkan syafaat tapi ponis masuk neraka maka lagi dia masuk. Baik, jazakumullah khairan atas waktunya. Saya saatnya Ikhwan. Baik, mungkin dari yang Ikhwan yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan bukan sehingga mungkin ada yang bertanya. Baik, silakan. Permisi sebelumnya, perkenalkan Ustaz, nama saya dan Miksi, saya dari Prodi Program. Sebelumnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, jadi antum sudah menjelaskan tentang syafaat Al-Qur'an. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana kriteria seseorang ini yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an tersebut. Lalu pertanyaan kedua, menurut antum mana yang lebih tepat dan yang benar? Benar. Kita dengan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, kira-kira itu lebih tepatnya di dalam atau di dalam syafaat? Kita nanggulis yang lain,
mendapatkan nilainya kita atau untuk mendapatkan syafaat Al-Quran nanti agar kita selamatkan dari biasa kalau ditanya apa tanda tanda orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, sederhana, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran tanda tandanya adalah menjadikan Al-Quran dalam hidupnya, menjadikan Al-Quran dalam hidup semua dalam berakhirnya aktivitasnya itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Bacanya, menghafalkannya, menghafalkannya, dan menghafalkannya. Tanda-tanda. Kemudian, pertanyaan yang kedua itu terkait niat billah atau ditanda bersyafa. Siapa dulu dan bagaimana? Mendapatkan karena Allah atau mendapatkan syafaat atau saja adalah yang pertama ya tidak dan ta'ala. Jadi apapun itu kembali kepada sumber utamanya adalah Allah. Syafaat Al-Quran ya sudah kepada kalau kita sudah lindah di tanah, insya Allah 99% itu insya Allah mendapatkan syafaat. Kalau kita mencari syafaat Al-Quran, meninggalkan apa lah perbuahnya. Tapi orang-orang mencari syafaat Al-Quran, itu tentu saja adalah orang yang menciptakan syafaat. Tapi harus yang namanya minyak itu harus. Saya kira itu. Jadi kalau sampai tanya pendapat saya ya sudah. Baik, mungkin bagi penanya Ikhwan yang ingin bertanya. Next slide. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ahmad Nur dari Fakultas. Katanya kan begini, banyak kesana itu menyampaikan kan di situ akan tentang tentang Quran. Lalu bagaimana kita bisa menentukan kalau kita Islam sedangkan dengan isi bukan prioritas kita masing-masing bagaimana kita memanfaatkan saya perlu menyampaikan populi terlalu berkembang besar yang untuk apa lalu bisa menilai yang mempunyai ini masalah yang terjadi tadabur Al-Quran itu ada cerita Al-Quran itu diturunkan mudah untuk dipaham. Itulah Al-Quran yang mudah. Allah yang mudah. Allah yang mudah. Ini cerita ada tulisan tentang tentang meresapi atau mentadaburkan. Ya, itu dari orang orang Badui itu kan orang yang sangat ketika Al-Quran itu menggunakan sumpah kosa. Orang Badui itu langsung marah. Langsung berkata,
Allah itu kok cinta, berarti Allah itu marah, padahal Allah itu punya sifat rahmat. Nah, itu mudah untuk dipahami pada kita. Kemudian konjol, teman-teman, Al-Quran yang penting paham. Sementara kita ini kan kesibukannya banyak. Maka mungkin kita belajar kita tahu sorong. Apakah kita cukup? Nah ini posisinya dalam posisi sebagai kolin. Kolin itu apa? Orang yang ikut lama ya, tanpa tahu dasar dirinya. Nah ini taklim. Artinya begini, kalau kita ini punya kesempatan untuk memperdalam, perdalam. Tapi kalau waktunya tidak ada, jangan sampai kita ini takut, yang takut dengan takut yang salah saja. Karena mungkin kalau orang ini bisa menguasai jurus balap atau akres yang saja sudah menang. Bidangnya di sini, kalau bidang yang lain berjalan ada orang lain. Ya, akan aksi. Kemudian saya bisik ketika berbicara tentang aksi, ya Pak, tapi kalau berbicara tentang aksi, dia langsung mengatakan, silahkan tanyakan kepada ahli. Nah. Tapi jangan mengatakan kebetulannya ini bukan ilmunya Allah, itu semua ini adalah ilmunya Allah. Kalau mengatakan ini ilmu, ini ilmu agama, itu hanya pembagian-pembagian dari apa namanya kesentuhan-kesentuhan saja, ya kan? Tapi semua ini Allah. Jadi saya jangan minder mengatakan kalau ini berarti orang yang enggak paham. Semuanya itu adalah ilmunya Allah, tapi sebenarnya yang berbeda. Kalau orang itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, sebenarnya pada agama. Itu berarti itu. Kemudian yang lain, semuanya itu. Ya. Baik, untuk memperkenalkan kepada Ustaz atas jawaban-jawaban dan penyampaian materi yang tadi, sesi tanya jawab kami dulu. Baik, untuk selanjutnya kita semua sudah berbicara untuk kegiatan makan untuk MTK hari kedua ini adalah hari kedua berjalan. Mas, sebelum acara ini akan ada evaluasi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia untuk MTK 2022 kepada Mas Anam. Nanti kita sedangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sedikit teman-teman. Selain ada beberapa hal yang belum kami sampaikan dari panitia, tentang perizinan. Perizinan ini, bagaimana yang sudah disampaikan oleh PM kemarin, itu untuk perizinan itu teman-teman maksimal 1 kali. Kami ini tidak ada yang mencoba teman-teman ada jatah yang masuk ke sekolah ini misalkan nanti lebih dari 20 akan sulit untuk lulusan apa-apa yang ini mau juga gunakan sebaik mungkin karena ini juga dan
dari kota ini. Berapa teman-teman juga mungkin yang gak ikut nampaknya yang ada saya juga gunakan sebagai kesempatan maka kali ini mungkin untuk kota-kota selanjutnya bisa di berkulasi niatnya dan ikuti nampak bukan terus terkait lampir juga mau dibalikan. Jadi terkait parkir ya, bagaimana tadi itu, tapi juga sudah berbicara sama biasa parkir. Parkirnya mungkin teman-teman bertahap penelitian ya, jadi diarahkan di belakang masjid sini yang barat ya, belakang masjid sini itu